Informasi lainnya, pemirsa, Menteri BUMN periode 2011 hingga 2014, Dahlan Iskan, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin. Dahlan diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina tahun 2011-2014. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri sudah mengkonfirmasi KPK tengah menyidik kasus ini sejak Juni 2022 lalu. Namun hingga kini KPK belum menentukan satu tersangka pun. Ada di sini dong, Pak. Belum diperiksa. Kenapa ya? Kompas. Ini merah putih apa yang merah? Iya, Pak. Teman kasih jalan. Merah putih apa? Nama ini gambar gedung KPK, Pak.